Attila the Hun adalah salah satu penguasa barbar yang paling sukses dari Kekaisaran Hun, menyerang Kekaisaran Romawi Timur dan Barat. Attila the Hun, Raja Kekaisaran Hun pada abad kelima, menghancurkan daratan dari Laut Hitam hingga Mediterania, menimbulkan ketakutan di seluruh Kekaisaran Romawi. Melansir biografi.com, Attila the Hun lahir di Pannonia, sebuah provinsi di Kekaisaran Romawi, sekarang Transdanubia, Hongaria, sekitar tahun 406. Kemudian, Attila the Hun dan saudaranya, Bleda, ditunjuk sebagai penguasa bersama Hun pada tahun 434. Setelah membunuh saudaranya pada tahun 445, Attila menjadi raja abad kelima Kekaisaran Hun dan satu-satunya penguasa Hun. Attila menyatukan suku-suku kerajaan Hun dan dia dikatakan sebagai penguasa yang adil bagi rakyatnya sendiri. Tapi Attila juga seorang pemimpin yang agresif dan kejam. Dia memperluas kekuasaan Hun untuk memasukkan banyak suku Germanik dan menyerang Kekaisaran Romawi Timur dalam perang ekstraksi, menghancurkan tanah dari Laut Hitam ke Mediterania, dan menginspirasi ketakutan di seluruh Kekaisaran Romawi. Attila terkenal karena tatapannya yang tajam. Menurut sejarawan Edward Gibbon, dia sering memutar matanya, seolah-olah menikmati teror yang dia ilhami. Dia juga konon menakuti orang lain dengan mengklaim memiliki pedang Mars yang sebenarnya, dewa perang Romawi. Pada tahun 434, Kaisar Romawi Theodosius II membayar upeti, pada dasarnya, uang perlindungan, kepada Attila, tetapi Attila melanggar perjanjian damai. Dia menghancurkan kota-kota di sepanjang sungai Danube sebelum pindah ke bagian dalam kekaisaran dan melenyapkan Naissus dan Serdica. Attila kemudian bergerak menuju Konstantinopel, sekarang Istanbul, mengalahkan pasukan utama Romawi Timur dalam sejumlah pertempuran. Namun, setelah mencapai laut di utara dan selatan Konstantinopel, Attila menyadari ketidakmungkinan serangan terhadap tembok besar ibu kota oleh pasukannya, yang sebagian besar terdiri dari penunggang kuda. Theodosius II secara khusus membangun tembok besar untuk bertahan melawan Attila. Selanjutnya, Attila menargetkan ulang dan menghancurkan apa yang tersisa dari pasukan Kekaisaran Romawi Timur. Pada tahun 441, Attila menginvasi Balkan. Ketika Theodosius memohon syarat, upeti Attila berlipat tiga, tetapi, pada tahun 447, dia menyerang Kekaisaran lagi dan menegosiasikan perjanjian baru lagi. Ketika Kaisar Romawi Timur yang baru, Marcian, dan Kaisar Romawi Barat Valentinian III, menolak untuk membayar upeti, Attila mengumpulkan pasukan yang terdiri dari setengah juta orang dan menyerbu Gaul, sekarang Prancis. Dia dikalahkan di Chalons pada tahun 451 oleh Aetius, yang telah bersatu dengan Visigoth. Dijuluki Flagellum Dei, Attila menginvasi Italia Utara pada tahun 452 tetapi menyelamatkan kota Roma karena diplomasi Paus Leo I dan bentuk kasar pasukannya sendiri. Legenda mengatakan bahwa St. Peter dan St. Paul menampakkan diri kepada Attila, mengancam akan membunuhnya jika dia tidak setuju dengan Paus Leo I. Attila meninggal pada tahun berikutnya, pada tahun 453, sebelum dia dapat mencoba sekali lagi untuk merebut Italia. Kematian Attila sungguh mengejutkan untuk seorang pejuang dan pemimpin militer yang hebat, melansir history.com. Bahkan saat mengejar klaimnya atas Honoria, dia memutuskan untuk mengambil istri lagi, seorang wanita muda yang cantik bernama Ildico. Mereka menikah pada tahun 453, tepat saat Attila sedang mempersiapkan serangan lain terhadap Kekaisaran Romawi Timur dan kaisar barunya, Marcian. Selama pernikahan di istana Attila, pengantin pria berpesta dan minum hingga larut malam. Keesokan paginya, setelah raja tidak muncul, pengawalnya mendobrak pintu kamar pengantin dan menemukan Attila tewas, dengan Ildico yang menangis histeris di samping tempat tidurnya. Tidak ada luka yang ditemukan, dan tampaknya Attila menderita mimisan parah saat terbaring pingsan dan mati tersedak darahnya sendiri.
Beberapa mengatakan bahwa Idi Cho berperan dalam kematiannya, atau bahwa dia menjadi korban konspirasi yang direkayasa oleh Marcian, yang lain menganggapnya sebagai kecelakaan aneh, atau kisah peringatan tentang bahaya pesta minuman keras.